Halo, apa kabar teman-teman? Semoga hari ini sehat selalu. Bertemu lagi. Hari ini kita mau masak sawi putih atau tapaija. Sawi yang gede. Terus bumbunya di sini aku pakai udang kering, bawang putih, juga ada daun bawang, ada cabai. Kalau nggak suka pedas jangan dikasih cabai ya. Semuanya sayurnya udah tak potong, tak cuci bersih semuanya, tapi prosesnya nggak tak video tadi teman-teman, nggak sempet. Yang penting kita cucilah seperti biasa, namanya kita mau masak ya. Tapi sebelum lanjut masak, jangan lupa like, komen, dan di subscribe channelku ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut kita masak. Nah, langsung saja kita masukkan udang keringnya. Terus bawang putih sama cabai juga sekalian kita masukkan. Setelah ditumis harum, kita masukkan daun bawangnya juga biar matangnya bisa bareng. Dan kita tumis lagi sampai semuanya matang dan harum ya. Setelah semuanya mateng, kita masukkan juga sawinya. Sawinya ini aku potong kecil-kecil saja biar cepat matangnya. Bisa juga dipotong gede-gede ya teman-teman, sesuai selera saja. Ini tak potong agak kecil-kecil biar matangnya juga cepat. Kadang-kadang kalau keburu-buru itu sudah asal motong, yang penting selesai gitu loh teman-teman. Setelah kita tumis-tumis, kita tambahkan dengan air, airnya secukupnya saja, sesuai kebutuhan, dan langsung saja kita tutup. Tunggu sampai matang ya. Nah, seperti ini, sekarang udah matang. Tinggal tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Dan ditambahkan garam, penyedap. Juga sekalian mau tak tambahkan merica bubuk, teman-teman. Di sini merica bubuknya tak tambah agak banyak biar rasanya tuh lebih ada pedas-pedasnya sedikit. Mereka suka pedesnya dari merica daripada pedesnya cabai kalau untuk masak sayur sawi. Tapi ya sesuai selera ya teman-teman, kalau suka pedesnya cabai ditambah cabai lebih banyak juga lebih enak kalau untuk kita sendiri. Kalau di sini, orang sini kan pedesnya ya sedikit itu aja, yang penting ada rasa. Setelah semuanya mateng dan siap, kita angkat teman-teman. Pokoknya di sini tuh bumbu itu paling belakang, kayak garam, penyedap itu paling belakang masukannya. Nah, sekarang udah mateng semuanya, udah diangkat. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya yang belum pernah masak sayur sawi putih atau tapaija. Mbak-mbak yang baru datang, semoga bisa membantu ya. Cukup sekian saja hari ini masaknya. Selamat masak ya teman-teman. Selamat makan.